Halo guys, sekarang aku jual masker wajah loh. Tersedia 6 varian istimewa. Ada coklat, green tea, tea tree, niacinamide, charcoal, and oat and honey. Harganya murah banget guys, cuma Rp25.000 aja kamu bisa maskeran sampai 5 kali. Caranya mudah loh guys, tinggal masukin aja ke dalam wadah. Terus kasih air secukupnya seperti ini guys. Lalu kita blend sampai semuanya rata. Nah kalau kayak gini, di peel offnya tuh gampang banget dan gak sakit guys, karena teksturnya seperti jelly kayak gini. Dan ini tuh enak banget, adem banget. Kamu bisa sesuaiin dengan varian yang sesuai dengan kebutuhan kamu ya guys. Kalau misalkan kamu berminat untuk beli masker aku, kalian bisa ke Shopee aja langsung. Ke Tokopedia aku juga ada, Lazada atau WhatsApp atau Instagram. Thank you. Hello everyone, here's me again Anis. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau sharing Ombre Lips ideas untuk kamu pakai di hari raya lebaran. Dijamin ini gak bakalan transfer ke masker kamu, gak bakalan luntur juga kalau misalkan kamu makan opor, kamu makan rendang. Pokoknya aman banget. Oke, langsung aja kita mulai ya. Ombre Lips yang pertama, aku akan pakai Maybelline Superstay Matte Ink. Kalau misalkan kamu wondering apakah ini tahan lama dan tahan air, tahan minyak, yes, betul, ini tahan banget dari segala gonjang-ganjing kehidupan ini ya. Jadinya wajib banget pakai Maybelline Superstay Matte Ink. Oke. Ini aku pakai base ombre-nya nomor 65 Seductress. Nah, warna Seductress ini adalah warna nude banget ya. Tapi dia tuh tetap bisa nutupin bibir yang hitam di pinggirannya juga. Jadi okay banget untuk base ombre. Bagus banget. Nah, untuk di tengah-tengah bibirnya, di sini aku akan pakai Maybelline Superstay Matte Ink juga nomor 80 ruler. Jadi pakainya di tengah-tengah aja. Oh, bagus banget warnanya. Tuh, jadi dia kayak gini ombre lipsnya. Aku zoom ya. Ini fresh banget teman-teman. Cocok banget untuk kamu pakai di hari raya. Kalau dari jauh kayak gini, tuh bener-bener fresh banget, tapi nggak terlalu yang ngepink. Dia lebih ke ungu tapi cherry seger gitu. Kita masuk ke look ombre yang kedua ya. Oke, ini part berat karena aku harus hapus karena dia nggak gampang hilang dihapus pakai micellar water. Ini mantap lah pokoknya ya. Pakai cleansing balmnya RH deh, coba ya, mempan nggak nih. Ombre lips yang kedua, ini aku akan pakai nomor 210 untuk base ombre-nya. Deh, kok kegigi sih? Kalau ini lebih kayak ke peach gitu guys, warnanya cantik deh. Dipakai sendirian juga cakep banget. Nah, udah gini, tengah-tengahnya aku akan pakai warna yang merah, tapi merahnya merah hati ya. Lihat deh, 117 dari Maybelline Superstay Matte Ink juga.
Iya, Mak. Tuh, lihat. Ini umbrella lips yang kayak segernya tuh kayak cerah banget. Bikin muka kamu tuh kelihatannya lebih cerah ya, jadi kayak mencerahkan kulit kamu gitu instantly. Dan kalau di foto juga bakal kelihatan banget dan fresh banget pastinya. Tenang aja, ini nggak akan luntur. Kalau kamu minum, kamu makan, aman banget. Oke, kita masuk ke ombre lips yang ketiga. Ini aku akan hapus dulu. Seperti biasa pakai cleansing cleansing balm dari RH. Oh my gosh. Bibir gua hancur. Oke, bertahan ya bibir ya. Ombre lips yang ketiga. Base ombrenya pasti pakai Maybelline Superstay Matting nomor 210 Versatile ya. Pakainya tipis aja. Dah. Terus di tengah-tengahnya pakai warna. Nah, pakai nomor 80 ruler. Nah, ini lebih bagus lagi looknya. Tuh. Mantap banget yang ini mah. Seger banget kelihatannya. Ya kan, seger banget gak sih? Foto dulu ya. Nah, ini menurut aku yang look ketiga ini benar-benar favorite aku, dan aku sering banget pakai ombre lips yang kayak gini karena benar-benar cantik banget di muka, fresh banget, warnanya nggak banyak yang punya gitu loh, teman-teman. Jadi oke banget, aku suka, paling suka sih yang look yang ketiga yang ini. Yang pertamanya itu Versatile 210, terus yang di tengahnya nomor 80 ruler. Wow, ini sih udah deh. Andalan aku untuk kayak sehari-hari, ada acara juga. Karena bikin muka tuh kelihatannya seger. Tapi nggak too much gitu. So, itu dia teman-teman tadi ombre lips ala aku, semoga bermanfaat dan jadi inspirasi buat kamu yang lagi cari-cari ombre lips apa ya yang bagus di kulit kamu dan untuk dipakai di hari raya juga, yang pastinya tahan dari segala macam makanan, minuman, dan kalau pakai masker juga nggak luntur si lipsticknya. So, ini adalah the best solution untuk kita semua para wanita yang pengen pakai lipstick. Cakep banget, nggak bisa move on dari warna ini, cantik banget sumpah, sumpah. Tuh liat. Ah, cakep banget sumpah deh. Oke ya teman-teman, jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan subscribe channel aku. See you next time, bye.